Oke, halo teman-teman. Di sini aku mau nge-review game ya. Gamenya namanya Dogdraw ini ya. Oke, kalian bisa cari aja di Play Store ya dengan nama Dogdraw. Ini ada banyak sekali game dog ya atau anjing bisa dibilang gitu ya. Oke, kita ke bawah aja ya. Ke bawah. Nah, saya downloadnya yang ini ya. Dogdraw, Save the Dog Puzzle. Nah, ini ada update baru yang mana terakhir update-nya ini 27 November 2023 ya. Terima kasih telah memainkan Dogdraw. Oke, sebelum saya buka, kita lihat dulu ya tentang aplikasi ini. Mari selamatkan anjing lucu dari lebah berbahaya. Nah, ini tipenya hiburan ya. Terus ini ya, draw a line to save the dog. Ya, gambar sebuah garis untuk melindungi anjing. Ya, dari lebah ini ya. Terus ini level 12. Ya ini nih. Terus ada level 50. Terus ada Christmas event, Halloween event. Ini level 5, level 90 ya. Terus ya seperti ini ya untuk gambar yang disediakan. Terus ini ya, saya kemarin udah coba ya, sekarang saya langsung aja buka ya teman-teman. Ini saya langsung buka. Oke, saya bakal matiin suaranya ya. Terus ini ada bahasa ya, bahasa Inggris, Jepang, dan lain-lain ya. Bahasa Indonesia nggak ada karena yang paling mudah untuk dimengerti bahasa Inggris. Jadi saya bakal pakai bahasa Inggris. Oke, Dogdraw. Oke, ini ada level ya, ada level. Nah, saya udah di level 12 nih ya, udah unlock di level 12. Terus ada nightmare. Nah, nightmare ini overcoming level 15 to open this mode. Jadi seharusnya kita harus ke level 15 dulu untuk membuka mode ini. Saya bakal, oh ini ada spin ya, ada spin. Saya bakal coba spin ya. Lucky wheel. Oke, skip. Oh, oke, level masih 12 ya. Tadi lucky spinnya apa nih? Oh, oke, saya bakal man. Oke, saya bakal play ya, langsung play. Ini yang di level 12 ya. Nah, ini ada lebah, ada sarang lebah, ini ada singa. Coba saya bakal bikinnya yang kayak gini. Saya bakal gambar garis. Oh, jadi harus di luar ini ya. Oke, sudah kayak gini aja. Ada singa, ada lebah ya. Nah, sampai tunggu sampai batas waktunya habis. Ini tab continue buat ngelanjutin. Ya, yang level 13 ini ya. Ini ada api neraka, ada sarang lebah. Oke, saya bakal ini, bakal tutup di sini. Nah, seperti ini. Biar nggak nyemplung ke api neraka lah. Ya, ini. Tunggu ini 4, 3, 2, 1. Oke, selesai. So, ya, seperti ini gamenya. Hey, move it! Ya teman-teman, jadi seperti ini ya reviewnya, gamenya cukup seru ya. Oke, ini yang terakhir aku bakal coba ya. Nah, ini ada api neraka di bawah. Ini saya bakal bikin yang kayak gini. Oh, coba-coba bisa nggak ya? Ah, bisa ya. Jadi seperti ini. Oke, jadi lebahnya nggak bisa muncul nih. Dan si anjingnya ini nggak jatuh ke bawah.
Oke, cukup sekian dulu reviewnya untuk kali ini. Terima kasih sudah nonton. Bila ada request bisa tulis aja di kolom komentar. Mau aplikasi atau game apa yang bisa saya review.